Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada satu kisah tentang pembagian warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah masjid. Orang-orang di pasar sampai berbondong-bondong usai mendengar kabar tersebut. Kisah ini diceritakan Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya, Mukasyafatul Qulub, yang diterjemahkan Jamaluddin. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk ke pasar dan berkata, "Aku melihat kalian di sini, sedangkan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di dalam masjid." Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Serta saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kita semua selalu dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di suatu hari di kota Madinah, di tengah kesibukan pasar, semua orang tampak asyik dalam jual beli. Suara riuh tawar-menawar, langkah kaki, dan derai tawa anak-anak memenuhi udara. Namun, hari itu ada yang berbeda. Di tengah pasar yang hiruk-pikuk, seseorang datang dengan kabar yang mengejutkan. Abu Hurairah berteriak, "Warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di dalam masjid." Mendengar ini, orang-orang di pasar merasa terkejut dan penasaran. Mereka saling memandang, seolah bertanya-tanya, apakah benar tentang hal ini? Tanpa berpikir panjang, banyak dari mereka segera meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan. Para pedagang meninggalkan dagangan mereka, para pembeli berhenti dari tawar-menawar, bahkan sebagian besar anak muda dan orang tua pun ikut berlari menuju masjid. Siapa yang tidak ingin mendapatkan bagian dari warisan Rasulullah SAW? Di sepanjang jalan menuju masjid, setiap orang tampak penuh harap. Mereka membayangkan akan menerima bagian dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh kesempatan yang sangat langka dan sangat diidam-idamkan. Di dalam masjid, jamaah mulai berkumpul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat dikenal karena kecintaannya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah, berdiri di depan jamaah. Wajahnya tenang, penuh senyum, melihat orang-orang yang datang dari segala penjuru kota. Ketika masjid telah penuh dengan jamaah, Abu Hurairah mengangkat tangan, meminta mereka untuk tenang. Orang pun terdiam, menunggu apa yang akan disampaikan oleh sahabat Rasulullah yang dikenal dengan ilmu dan ketekunannya ini. Dengan suara lembut namun tegas, Abu Hurairah berkata, "Wahai saudara-saudaraku, kalian datang ke sini karena mendengar bahwa warisan Rasulullah SAW akan dibagikan, bukan?" Jamaah lalu mengangguk dengan penuh antusiasme, membayangkan bahwa harta atau benda peninggalan Rasulullah akan dibagikan. Tiba-tiba salah satu jamaah berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku tidak melihat ada warisan sedang dibagi-bagikan di masjid." Abu Hurairah berkata, "Lalu kalian melihat apa?" Mereka menjawab, "Kami melihat kaum yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran." Namun, Abu Hurairah tersenyum dan melanjutkan, "Itulah warisan Rasulullah SAW. Ketahuilah, para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar atau dirham, tetapi mereka meninggalkan ilmu sebagai warisan bagi umatnya." Mendengar ini, banyak yang terkejut. Beberapa jamaah mulai saling memandang, seolah tidak percaya bahwa apa yang akan mereka terima bukanlah harta benda. Abu Hurairah melanjutkan, "Rasulullah SAW bersabda bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mendapatkan bagian yang mulia dari warisan tersebut. Ilmu ini yang akan membawa kalian kepada petunjuk, memperkokoh iman, dan mengantar kalian menuju surga." Jamaah pun mulai terdiam, menghayati kata-kata Abu Hurairah. Banyak yang tadinya mengharapkan sesuatu yang material, namun kini mulai menyadari bahwa ilmu adalah pemberian yang jauh lebih berharga. Di dalam hati, mereka merasakan sesuatu kebahagiaan yang mendalam, meski mereka tidak menerima harta benda. Kemudian Abu Hurairah bercerita tentang para sahabat yang setia dalam menuntut ilmu. Ia berbagi bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat dengan penuh cinta dan kesabaran.
sehingga mereka menjadi teladan yang menerangi dunia Islam dengan ilmu dan kebijaksanaan. Abu Hurairah juga mengingatkan bahwa dirinya sendiri rela mengorbankan waktu dan kesempatan untuk bekerja demi bisa selalu berada di sisi Rasulullah agar setiap sabda beliau dapat dihafalkan dan disampaikan kepada umat. Karena ilmu, Abu Hurairah dikenal di seluruh penjuru dunia Islam sebagai periwayat hadis terkemuka. Kisah ini membuka hati para jamaah. Mereka mulai merasakan bahwa ilmu adalah warisan yang akan mengalirkan pahala tanpa henti, sesuatu yang akan terus hidup meski pemiliknya telah tiada. Setiap orang di dalam masjid itu kini memahami bahwa mereka datang ke masjid bukan untuk mendapatkan kekayaan dunia, tetapi untuk mendapatkan warisan yang lebih kekal, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Lalu, mereka merasa lebih kaya dari sebelumnya, meskipun tanpa harta atau benda berharga di tangan mereka. Dengan hati yang lapang, mereka menyadari bahwa warisan ilmu ini akan memberikan cahaya dalam kehidupan mereka dan menjadi bekal di akhirat kelak. Mereka tidak lagi memikirkan dunia saja, melainkan mencari ridha Allah dan hidayah yang ada dalam ilmu Rasulullah SAW. Di akhir majelis, Abu Hurairah mengangkat tangan dan memimpin doa. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang telah disampaikan menjadi berkah bagi kehidupan para jamaah dan memberikan mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jamaah pun menundukkan kepala, mengikuti doa dengan hati yang khusyuk dan penuh rasa syukur. Setelah doa berakhir, jamaah pun pulang dengan perasaan tenang dan damai. Mereka pulang bukan dengan harta, tetapi dengan ilmu yang lebih berharga, yang akan mereka bawa dalam hati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwa warisan yang paling abadi dari Rasulullah SAW adalah ilmu yang membawa petunjuk. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari pewaris ilmu tersebut, mengambil hikmah dari ajaran Rasulullah SAW dan menjadikannya pelita dalam hidup kita. Warisan Rasulullah SAW bukanlah harta duniawi yang akan musnah, tetapi ilmu yang abadi yang akan terus mengalirkan pahala dan membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.